Halo, assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau buat ayam ungkep kemiri ya teman-teman. Ini bahan-bahannya ada ketumbar, kemiri, kita sangrai terlebih dahulu. Setelah itu kita haluskan dan hasilnya seperti ini. Ini kita masukkan dulu ayamnya. Untuk bahan lainnya ada bawang merah, bawang putih, kunyit, daun salam, serai. Ini ayamnya semua kita akan masukkan. Ini 2 ekor ya teman-teman. Ini bumbu yang telah dihaluskan. Kuningnya cerah banget ya teman-teman, secerah sinar mentari. Kita kasih air secukupnya, lalu kita beri garam. Ini bisa buat stok juga ya teman-teman. Pakai kaldu bubuk atau penyedap rasa. Ini kita ungkep, kita tutup sampai matang seperti ini. Udah matang ya teman-teman. Airnya aku ungkep buat tempe. Ini pokoknya gampang banget, bisa stok kali kalau mau, bisa tinggal digoreng ya. Ini kita simpan di kulkas sebagian kita goreng. Ini dia hasil tempe gorengnya. Renyah dan warnanya juga cantik ya teman-teman. Dan ini untuk ayam gorengnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Dan kita lanjut ke resep kedua. Resep minuman diffuse water. Ini ada biji chia seed dan lemon. Kita akan belah lemonnya bagi 2. Sikok bagi 2 ya teman-teman. Kita pakai setengah aja. Kita masukkan biji chia seednya. Kira-kira 1 sendok teh. Lalu kita beri air hangat. Lalu kita beri perasan lemon yang setengah tadi. Lalu kita beri air lagi sampai penuh ya, hampir penuh. Kita aduk dan sudah jadi. Kalau misalkan mau ditambahin madu juga boleh ya teman-teman. Siap untuk diminum. Ini banyak khasiatnya loh. Kalau nggak percaya teman-teman boleh cek sendiri di Google ya. Sudah habis. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.